Selamat malam semua. Terima kasih atas kesempatannya. Soal pertandingan pertama kita hari ini, luar biasa sekali. Untuk tim Timor Leste, ini pengalaman yang sangat luar biasa. Karena kita melawan tuan rumah yang bibit bobot bebetnya lebih unggul daripada kita. Dan jujur kita harus bilang bahwa kita belajar banyak sekali pelajaran. We learn a great lesson from the Indonesian team. Thank you. Bagaimana fasilitas dari panitia dan transportasi trip tinggal bagaimana pelayanan dan sebagai manager tim untuk basket. Soal fasilitas, persiapan, semuanya saya menurut pendapat kami luar biasa. Cuman kita terkendala jarak antara Wisma Atlet Village dengan venue untuk pertandingan. Terkendala karena apa? Macetnya Jakarta luar biasa sekali. Terkadang sih, jujur kita dikawal nih, semuanya pakai protokol. Tapi tetap aja, pengalaman tadi hampir 1 jam. Apa itu membuat kelelahan dari tim? You are saying? Saya serahkan ke kapten, karena dia merasakan kelelahannya. Oke, terima kasih untuk kesempatan kepada kami pemain Timor Leste dan seluruh kru Timor Leste. Oke, untuk perjalanan ya memang melelahkan. Soalnya dari Wisma Atlet ke venue untuk game-nya itu ya, memang agak kita juga kelelahan. Soalnya agak macet di sana di jalan. Lose passion, you know. Yeah. That's it. Mungkin ada yang bisa. Okay, coach. Soal pertandingan apa sudah sesuai harapan? Untuk pertandingan masih kurang. Kita masih kurang pengalaman. Jadi kita masih banyak belajar dari negara-negara lain seperti Indonesia. Ya, mungkin untuk kedepannya kita harus memperbaiki lagi kita punya mungkin kita punya federation basketball. We need to banyak training di mungkin keluar tryout mungkin supaya kita bisa lebih banyak mendapatkan pengalaman yang lebih bagus ke depannya. Okay. Untuk sudah 2 kali kemarin di SEA Games di Singapore ya udah ketemu Indonesia. Yeah. Ya kalau dibandingkan yang kemarin masih yang tahun yang ini lebih berat, timnya lebih berat. Ya, soalnya udah pemain-pemain udah ada yang udah di mungkin udah diganti semua. Ada dua pemain yang lama yang masih bertahan di timnas Indonesia. Untuk saya semua normal, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Jadi adem ayam. Panas adem ayam aja. Okay. Thanks. Okay. Memang udah dikawal polisi tapi tetap macet. Jadi kita ikuti aja jalurnya aja. Kalau tempat tinggal seperti apa? Kalau untuk tempat tinggalnya semuanya fasilitasnya bagus semua, komplit. Jadi tidak ada masalah dengan tempat tinggalnya. Tidak menyerangkan bahwa Timor Leste punya pemain yang keren.
Ya, punya semuanya bagus, sudah bagus, sudah mantap. Tinggal mungkin tim dari negara lain. Dari panitia, pihak panitia mungkin mereka bisa melihat mungkin ada fasilitas mungkin kurang, mereka bisa apa? Tambahkan lagi, oh bisa bikin komplit lagi mungkin. Tapi seperti yang saya udah lihat semuanya udah bagus. 99%. Ya. Baru habis. Posisi untuk apa?